Sebelum mereka menikah, Mutia Ayu mengungkapkan jika dirinya tak mengenal sosok Glenn Fredly. Hal itu diungkapkannya saat menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Denny Sumargo baru-baru ini. Mantan model majalah dewasa itu mengaku sempat menjalin hubungan asmara dengan pria lain sebelum bertemu almarhum Glenn Fredly. Usut punya usut. Di tengah hubungan tersebut Glenn kerap menghubungi Mutia lewat pesan singkat di Instagram. Namun, ia mengaku tak merespon sang musisi. Saat aku udah di Jakarta, ketemulah aku dengan salah satu cowok. Pada saat itu aku enggak pernah sama sekali ngerespon Glenn, kata Mutia Ayu, Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021. Bahkan ia sempat menolak ajakan Glenn untuk menyaksikan dirinya tampil manggung. Pertama tuh inget banget dia ngajak, intinya dia ada nyanyi di SCBD daerah situlah. Lo dateng dong, gitu, terus karena saat itu aku punya petualanganku sendiri, aku ya sudah cuek, lanjutnya. Tak hanya itu, Mutia mengakui jika dirinya sempat merasa ilfil kala Glenn mengirimkan pesan lewat Instagram. Tapi sebenarnya ini dalam hati, siapa nih cowok yang centang biru, saat itu aku belum centang biru, imbuhnya. Tak lama setelahnya, Mutia pun penasaran. Sebab akun Instagram Glenn telah terverifikasi.